Mama. Cuba rasa. Rasa. Sedap. Sedap. Encik, awak beli mesin dia. Baru keluar, banyak bagus. Eh, cinta Melayu ada ke? Ada. Tunggu lah. Tunggu lah. Ini original ke? Ayuh, Cik. Kalau original, takkan nak show RM5. Filem ini ya belum keluar lagi. Mana ada original? Tapi ya, beli di sini ya, kuantinya banyak bagus tau. Ha, saya boleh jamin. Banyak bagus. Eh, berapa lama sudah buat ini macam bekerja? Satu bulan. Oh, masih tengok lagi? Smart ke? Tak malu ke bikin ini macam bekerja? Lu tahu tak? Kalau lu kena tangkap, penjara 2 tahun. Ah, tak takut ke? Tak malu ke bikin ni macam dia kerja? Ha? You perompak tau. Buang, buang. Hei! You orang main lansi, ya? You orang tak beli, cakaplah! Saya tak mengganggu sama lu! Kacaplah! Kalau you mau, saya panggil polis sekarang. Macam, hello, DSP Galak, ada perompak kat sini. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Tak menarik hati dia yang memikat. Yes! Yes! Lagu oriented pula tu. Allah, tolonglah. Adik ke? Adik? Tak ada. Kenapa? Kakak ke? Belum apa-apa lagi dah tanya pasal kakak ipar. Gatal juga awak ni kan? Kurang hajar? Suka genggau kalau diorang ni kacau kakak kau macam ni? Jantan sial. Next time, try to behave like gentlemen. Eh, Taifun, awak nak kerja tak pernah serius lah. Saya beritahu Pak Abu dulu tahu. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau.
Cik, maafkan kawan saya, cik. Dia anak yatim, cik. Kesian dia, cik. Tak apa. Saya tolong. Tidak kawan rasa yang baju itu makin kotor? Makin kotor? Tak apa. Saya satu lagi. Dessertnya kain. Macam mana ni? Ini kereta awak. Kenapa minat? Sekilo RM2. Boleh sayang. Baju saya ni lagi mahal daripada kereta awak tau. Baju awak tak boleh jalan. Cepat steering lock kereta saya. Gerenti tak hilang ni. Bukan nak steering lock. Bodoh! Puas hati saya. Bukan bodoh. Kurang pandai. Inilah kisah nasib diriku. Angin yang namanya makan angin. Pandai buat muka serius. Masa kerja tak pernah nak serius. Kalau awak lebih hati-hati tadi, tak jadi benda macam ni tau. Sekarang macam mana? Macam mana apa? Kau pun satulah mangkuk. Kenapalah time aku kerja kau, kau pergi lari dekat perempuan yang belagak sangat tu? Pada pendapatan saya lah kan tu namanya bukan belagak. Tu namanya berani. Berani apa? Itu berianilah. Perempuan yang tak ada adab macam tu, kita panggil biadab tu tak? Pasal perempuan tu lah. Sekarang ni kita dah jadi penganggur terhormat, kau tahu tak? Betul juga kan? Dalam pecahkan jemaah kita-kita. Pergi report pula kat Pak Abu. Tahu tak apa. Tapi nasib baik dia lawa. Kalau tak, saya dah belasah lah. Sekarang kita nak buat apa? Buat apa lagi? Buat bodoh je lah. Kita jadi penganggur terhormat buat kali ketujuh. Abad ini. Saiful, saya nak minta kebenaran, nak tegur awak sikit boleh ya? Jangan marah ya? Macam ni. Saya rasa kan, awak perlu pergi mandi bunga. Apa sebelah? Dia timpa masalah, lepas masalah. Lepas tu kena masalah lagi. Saya yang tak kena mengena dengan cerita ni pun terbabit sama. Kau tahu apa kurangnya? Kerinting pula rambut kau ni. Ni rambut kau ni, luruskan. Supaya kita boleh kembali ke jalan yang lurus. Assalamualaikum. Polis trafik. Dia nak apa? Mana aku tahu dia nak apa. Aku rasa dia nak cek pasal ni. Macam mana nak off aku ni? Tak apalah, biar lah. Lawa motor, bang. Tak lesen dengan IC dia. Juwit driver, Sheila, apa nak jadi ya? Tak habis-habis buat masalah. Sini. Ada apa ni, Ayah? Relaklah. Tak nampak ni baju Sheila kotor ni. Dah lama Ayah fikir. Sheila ni dah tak boleh kontrol lagi. Dulu nak pakai rumah orang. Ini Pak Abu beritahu, dah pecah cermin kita orang. Sheila ni perempuan. Jangan berani sangat.
Pak Abu ada tak cakap dengan Ayah? Kenapa Sheila buat macam tu? Setiap kali Sheila buat salah, mesti ada alasan. Macam manalah Ayah nak harap kat Sheila? Ayah tahulah salah Ayah pasal manjakan Sheila. Sampai Sheila tak boleh nak bedik kaki langsung. Itulah pasal. Ayah ni kan selama ni langsung tak pernah bagi Sheila peluang untuk berdikari. Peluang, peluang, peluang. Sheila langsung tak pernah tunjuk minat. Yang Sheila tunjuk, nak minta duit, nak bergaya, panas bagai. Ni Sheila, bolehkah Sheila kerja cari duit? Ayah jangan cabar Sheila, okey? Sheila mampu nak... Nak apa? Nak apa? Baik. Kalau Sheila rasa Sheila bagus sangat, mulai besok, pergi ambil alih Sheila ke Ayah. Ayah bagi tempoh 2 bulan untuk buktikan kebolehan Sheila mengendalikan syarikat. Okey. Siapa kata Sheila tak boleh buat? Nanti Sheila akan buktikan. Apa gunanya Sheila bila tinggi-tinggi, kan? Ayah, minta duit sikit. Hah? Nak buat apa? Besok pergi shopping. Kena beli baju baru, kan? Baru-baru RM1,000 dah habis. Maknya apalah mak buat berjaga-jaga ni. Tak tidur lagi. Mentang-mentang pakai NGVC. Tak payah tunggu saya lah, mak. Mak ni risau lah, Apul. Ha, Pak Abu kata dia kata Apul kena buat kerja. Alah, Pak Abu tu saja je jealous. Mentang-mentang saya tak nak adjust mak untuk dia. Apul, bilalah Apul nak... Anak saya belum nak kahwin lagi, mak. Bila, bila, bila. Siapa pula cerita pasal kahwin? Mak nak kakak. Epo, Epo ni kan. Bila lah Epo nak matang? Dah, dah, dah. Apa ni nangis? Saya kan ada. Hidup lagi ni, mak. Mak, saya janji. Besok saya kerja. Okay? Don't worry. Happy go lagi. Jangan janji ke. Tapi... Mak tak berubah. Yelah, yelah. Okey, okey. Bukan janji, tapi pasti. Haa, besok saya kerja je. Pun, tak payah nak cari kerja pun. Pergi je jumpa Datuk Ismail tu. Dia boleh adjust. Yelah, Mak. Esok saya jumpa ke Mak. Dah, dah. Pergi basuh kaki tidur. Mak ada buku cerita baru. Cerita apa pula, Mak? Alah, yang orang hijau besar tu. Haa, yang kelima. Seret! Mulai hari ini, segala urusan pejabat akan diambil alih oleh anak Datuk. Jadi, saya harap sangat anak buah masing-masing tunjukkan prestasi yang baik. Dan kalau boleh, bagi kerjasama yang baik kepada Cik Sheila kita. Boleh, ya? Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Hai, satu, dua, tiga, empat, tiga, boya kan ni? Datuk, masih maintain, Datuk. Tai spek, Datuk. Spek ni Elvis bagi kat saya tau. Halo. Ayah, cepatlah kita mulakan. Oh, ya, sambil. Ah, okey. Kita akan ada briefing kejap lagi. Jadi, tolong tunggu kami di bilik mesyuarat. Baiklah. Minta diri, Datuk. Apa dia? Minta diri. Minta diri. Bawa sini lah. Jangan takut ujung tahun ni 3 bulan bonus. Janji dah. Lebih sikit, Datuk. Okey, okey. Silakan. Ini bos baru kita. Saya ucapkan terima kasihlah pada Salmi kerana sepanjang Salmi bekerja dengan syarikat saya ni, alhamdulillah, sebuah pentadbiran berjalan licin dan lancar. Saya pun percaya pada Salmi. Cuma anak saya inilah saya nak cuba tengok selama 2 bulan. Kalau dia berjaya uruskan bisnes ni, saya akan kembangkan lagi. Kalau tidak, wallahualam. Saya ni pun cuma jalankan tugas saja. Saya percaya Cik Sheila lebih berkemampuan lagi. Mana tak tumpahnya kuah, Datuk, kalau tak kena nasi. Ayah, trust me.
I trust you. You don't crush my company, ya? Saya kena pergi ada urusan negara. Okay, bye. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak masuk ke? Ah, boleh juga. Assalamualaikum, Uncle. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Apa tujuan datang kemari? Saya nak jumpa dengan Datuk. Datuk baru saja keluar. Ada urusan apa nak jumpa Datuk? Saya ada urusan Paduka Baginda sikit. Seri Paduka Baginda negeri mana? Isketambola. Isketambola. Seketam bola, ke bawah ada ketam, atas ada bola. Itu sudah jadi kalau campur dengan mi, sudah jadi mi udang. Mi ketam tak ada. Hari ini hari pertama saya kerja. Nak kerja, saya buat kerjalah. Ini pertama, hari pertama saya. Awak mula gerigilah ni. Saya buat kerja ini. Kenapa awak datang lambat? Maaf tuan, hari ini hari pertama saya tuan. Oh, itu bukan soal saya. Mulakan kerja. Saya pancutlah. Pancut di mana-mana awak suka, jangan pancut saya punya muka. Sudahlah. Okey, saya pancutlah. Ini hari yang aku jadi buatlah. Saiful. Assalamualaikum, ke apa khabar? Buat apa you di pokok ni? Saya tengah buat kerja. Mak suruh datang jumpa ke minta kerja. Kita masuk dalam dulu, kita boleh bincang. Tak apalah, kita bincang kat luar ajalah. Segan masuk rumah susah ni. Apa pula segan-segan ni? Ni kalau gitu, ini syarikat Mega Herbs. Besok pergi jumpa Sheila, insya-Allah boleh bantu kamu. Sheila? Anak uncle lah. Sheila anak uncle. Mega. Ini bukan harba kuat tau. Apa itu? Sendiri mau ingatlah. Ini harba sehat dan kuat. Oh, uncle memang steady. Layar tu, uncle. Boleh tak besok saya datang bawa lagi seorang kawan? Bawa satu kampung, tak apa. Satu kampung saya pakai ramai pun. Uncle ni memang pemurah. Kalau macam tu, saya minta diri dulu lah. Saya balik dulu. Jangan lupa bawa semua dokumen-dokumen tau. InsyaAllah, saya bawa semua. Ijazah, surat jenazah pun dah. Belum mati. Saya balik dulu, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, kata dia kerja kat sini. Dia orang penting, dia kerja kat syarikat. Selamat datang. Sila nyatakan nama dan alamat kamu. Nama saya Muhammad. Nama dengan alamat aku takkan kau tak tahu. Assalamualaikum, saudara. Boleh sini sikit dah. Tadi kata nak practice interview. Bayangkanlah saya ini bos awak. Bila saya tanya, jawab betul. Sorry. Aku dah cakap macam kau. Kamu Muhammad Saiful bin Ahmad. Aku terima nikah. Ini macam mana nikah? Apa? Macam ni lah caranya nak berlain dengan orang tu juga. Aku tak confident lah. Aku rasa kekok tu. Macam ada yang tak kena tu. Buang masa. Boring. Tak boleh cakap macam tu, Saiful. Kita kena bersedia dan berlatih malam ni. Biar tak cukup tidur. Tak apa. Itu pun buku ni cakap ke? Buku cakap. Bila time temu duga tu, orang yang temu duga kita tu, kita nak panggil apa kan? Puan ke? Bos ke? Tuan ke? Aku rasa kita panggil bos, datuk, tuan, serentak. Selamat. Ni apa pakej kau bagi ni? Mangkuk tingkat betul lah. Aku bukan apa. Aku tak confidential lah kita boleh dapat kerja kat situ. Kita mana ada pengalaman kerja kat office ni. Kena buang selalulah. Setakat kau kalau pergi interview, dia suruh balik luruskan rambut tau. Mana dia orang interview tanya pasal rambut? Buku tak kat apa? Tak ada? Tak ada. Apa dia cakap? Awak dengar, Saya baca, Kau baca. Your greeting should be pleasant and cordial. A warm smile, a firm handshake, and good eye contact will go a long way in creating that favorable first impression. Good eye contact. Good eye contact.
Dah lost contact dah. Saiful. Yusri tunggu kat luar. Ayah, nanti kena saman lagi. Kita naik bas je. Alah, ini tak sarapan. Ini baru pakai bakal. Yalah, ha? Pergi dulu. Ayah, ya, pergi dulu. I love you. Ayah, sorry, pas gue. Seorang je. Seorang. Seorang je. Ha. Okey. Seorang je. Ah, you wait forever. I call you back. Apalah sangat. Okey eh. Kawan aku dunia akhirat. Nasib baik kau bawa beg duit kau. Beg saya ada. Tapi duit saya tak ada. Alah, mangkuk. Ah, kau tunggu sini. Aku balik. Ah, tak boleh. Ah. Buku cakap interview tak boleh lambat. Alah, buku cakap. Ha, barang datang. Alah, nak buat macam mana ni? Buku tak ambil buku. Buku. Lain kali jangan sekali seorang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Nama saya Saiful. Assalamualaikum. Saya Idris. Nak pergi mana ni? Kita orang nak pergi interview. Ada jawatan boleh tak ambil kau juga lah. Dah tahu sah tapi tak bawa duit lah. Nasib baik awak tolong bawakan duit. Ada bekal. Mak saya cakap ni bekalan dunia akhirat. Okey, ikutlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Salmi kan? Ya. Cik Salmi buat apa kat sini? Saya kerja kat sini. Kau buat apa kat sini? Kita orang buat kacau. Tak, kita orang ada temu janji dengan Cik Sheila. Datuk Ismail hantar. Oh, korang yang ada temu janji dengan Cik Sheila. Okey, okay, kita duduk dulu. Duduk dulu. Cik Salmi, ni tadi dah membahas ada lebih 3%. Eh, tak apalah, tak payahlah. Tak apa, tak apa. Ambillah. Simpan, tak apa, tak apa. Eh, duduk, duduk. Suruh mereka masuk. Saya bukan puan. Panggil saya Cik Sheila. Duduk. Muka awak berdua ni kan? Looks very familiar. Ya, adik ni buat tak kenal pula. Kan ada kami hari tu. Hari tu memang kita orang yang bawa Mazda Familia. Lagipun orang semua bila tengok muka saya, dia orang cakap, awak ni macam Salmon Khan. Saya pula orang cakap macam kecil-kecil hari. Shut up! Awak hanya jawab jika saya tanya. Cukup! Bebal. Tunggu kat luar. Isi borang! Betul lah kata buku tu. Maknanya kita dapat kerja kan? Kita dapat kan? Kalau ikutkan saya, awak berdua ni memang tak layak. Tapi sebab ayah saya recommend, so saya tak ada pilihan. Esok mula kerja, datang awal. Tapi ingat, pakai pakaian yang melambangkan imej syarikat. Bukan macam Barut Circus. Rambut potong pendek. Rambut kau tu kasi lurus. Bukan dia. Awak. Cik, kami janji besok pagi kami datang dengan image yang serba baru. Tetapi cik tadi cakap cik adik manis ni. Ha, Datuk. Hei, takkanlah Datuk anak dia. Hei! Hei! Get out! Get out! Terima kasih. Apa sih? Pasal ni mati ke? Cuma lalu kan? Sorry, saya duduk corner lot. Okay. Salmi,
Masuk. Baik. Runding pasal guys. Yes, yes, saya. Kan aku. Ini Cecilia. Dua badut tu awak letak di ruang bahagian latihan. Esok dia boleh kerja. Baik. Tania, korang berdua boleh mula kerja besok. Sebelum tu isi dulu korang ni. Isi sekarang? Besok pun boleh. Besok. So awak boleh balik dulu lah. Tapi kita rasa lebih afdalnya kalau kita tunggu Cik Salmi lah. Kita balik sekali. Tunggu saya? Kenapa nak tunggu saya pula? Sebab awak tak tunggu saya. Tak. Sebab saya dah jatuh. Sebenarnya, wang kumpul kami cukup 30 sen. Tak semangat. Tak cukup adik Salmi. Kalau jalan kaki, Christmas kedua pun sampai. Okey. Sorry. Apa? Kesian kau. Memang kesian dia orang ni. Nah. Apa ni? Macam duit je. Tak payahlah susah. Buat tambang dah kalau ada lebih boleh buat makan. Tak apa tak. Ambil lah. Tak payahlah tak apalah. Tak apalah ambil lah. Tak payahlah susah. Apalah. kalau macam tu, Cik Sami, nanti saya janji saya akan bayar ansuran mudah ni. Kami balik belahnya lah. So jangan lupa datang awal dan pakai baju kemas sikit. Okay. Ya. Okey. Ajanji. Okey, kami bila . Time is very good. Kita nak pergi. Hutang bayar hutang keliling pinggang. Ini pakai gigi emas pula. Tak kena lah, tak kena. Kena tapi kena gelak. Sé que Carlos Popé ahora le hará esa mancarne notario no cobre la Hatwi. Toma esta potente chipla. Ashhadu an la ilaha illallah. Ada pecah kepalaku. Ini mesti kena marah ni interview tak gunting rambut. Duduk. Lah. Mak, pakaian ni lusuh lah tengok. Tak boleh nak pakai tengok. Bau pun bau tungkit. Tahu tak apa? Ni, mulai hari ni mak nak Epo pakai pakaian macam ni pergi kerja, tahu? Wow! Hari raya! Ni baru kelas, Mak. Ni semua kelas memandu Ravi dengan sekolah menjahit memandu semua. Mak, best dia. Mak, mana Mak rembat ni? Kata Persatuan Rembat Malaysia. Bila pula masa aku rembat? Mak rasa tahu. Tak ada ni, Datuk Mak yang telefon Mak. Dia kata aku dah dapat kerja. Itu yang Mak beli tu. Best lah, Mak. Saya peliklah, Mak. Mak ni senang betul dapat duit. Saya pun senang je dapat kerja. Uncle Mael tu banyak sangat tolong kita. Mak skandalisi tinta-tinta saya. Mak sedih tu, Epo. Sorrylah, Mak. Saya salah cakap ke? Mak, janganlah nangis-nangis, jangan sedih-sedih. Mak kan happy go lucky. Mak mana ada lucky? Dahlah, Mak jangan sedihlah, Mak. Patutnya Mak seronok sebab ada juga orang tolong kita, tahu. Betul. Mak nak Epo janji dengan Mak. Epo kerja sungguh-sungguh, jaga nama baik keluarga kita. Saya janji, Mak. Janji, Rob. Selagi saya masih hidup, setakat nafkah. Zahir itu insya-Allah. Selamat raya, Mak. Selamat raya, Mak. Selamat raya, Mak.
Kau sakit mana? Sakit mana ya? Lapar. Mak kata nak goreng bola snooker mata gledek. Mana pula orang tua ni? Cepatlah. Pakcik! Nanti nak. Pakcik, cepatlah. Ya, nanti. Cepatlah. Ya. Masuk nak, masuk. Sila, sila. Ya, ya. Allah. Kenapa lambat sangat buka gate ah? Pak Haji tak dengar tadi nak. Maaf, Pak Haji tertidur nak. Habis tu mata letak kat mana? Telinga dia letak kat mana? Bodoh. Maafkan Pak Haji nak. Makan kaki buta je Pak Haji ni. Malam ni Pak Haji tunggu dekat sini. Faham? Sampai besok. Faham? Faham nak. Saya bukan anak Pak Haji lah. Tunggu. Baik nak. Ye, mai minum air tu. Mai ah. Ji. Awak ni. Ji. Ya Allah. Allah. Ji. Eh, kemari duduk elok macam mana pula hari ni? Haji? Ji? Eh, panas ni, Ji demam ni, Ji. Ali! Ali! Ya, Datuk! Ya Allah, Haji! Ya, Datuk! Kenapa ni, Datuk? Kenapa, Datuk? Inilah susah daripada Bangla. Tak faham. Demam dah. Dah, bawa pergi klinik. Cepat! Saya ubah kereta cik-cilan dulu, Datuk. Tak payah ubah. Tak payah. Tak payah. Datuk. Tak payah. Enggak. Haji, jom lah jadi ni, Haji. Abah, enggak ni. Haji. Allah, Abah. Haji. Sabar, Haji. Sabar, Haji. Kita pergi klinik ni, Haji. Haji. Sabar, Haji. Sabar, Haji. Saat-saat kita nak pergi dah ni. Ni tak ada pun, dah lambat ni. Apa pula lambat? Bas selalu datang pukul 8.32. Ha, bas mangkuk engkau, bukan bas. Cik Salmi. Patutnya time-time macam ni dia dah datang dah. Aku kau tahu semalam tidur sampai datang mimpi. Mimpi. Kalau ikut buku yang saya baca, kalau sudah masuk mimpi, maknanya sudah jatuh cinta. Cinta? Ya. Apa ada dengan cinta? Cinta? Sayang. Cinta itu ibarat kain putih. Kain putih? Kain putih yang kita beli dekat Kamda tu RM1.60 satu meter. Kita yang akan mencorakkan cinta. Corak. Cinta itu buta. Sebab itu bila orang bercinta meraba-raba. Hey. Tak best. Boring. Awak dengar saya nyanyi. Cinta itu boleh diumpamakan bagai makan sambal belacan. Walau pedas hingga mengalir air mata masih mau dimakan jua. Cinta jangan dibuat macam goreng pisang. Sungguh enak bila makan panas-panas. Bila ia sejuk jadi kurang enak. Ho 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 ho, silang sedapnya. Amboi, amboi. Bukan main gembira lagi. Abang sampai hari ni?
Sebelum subuh kita dah sampai. Kita nak kerja. Kita pun pasal Cik Salmi yang rekomen. Terima kasih. Cik Salmi, ya? Hari ini kita ada bawa taman bas. Lah, saya dah standby dah duit kalau korang tak bawa lagi. Tak payah susah. Susah pasalannya. Tak apa. Cik Salmi jangan risau. Hari ini on the house. On the house? Saya belanja tambang. Tu bas datang. Ramai pula orang semua ni. Ladies last. Silakan duduk. Sila, jangan sila. Kita jalan-jalan cek pasal lain ni. Pasal ni. Kerja ke belakang tadi. Jadi Mak Mah tak tahu apa yang berlaku ke depan ni. Apalah? Apa benda yang Mak Jah tahu? Ni apa habis mesin ni? Ayah, mana kereta Sheila? Ayah suruh Ali hantar Haji Wahab ke klinik. Dia demam. Kesian dia. Sepanjang malam dia berdiri dalam hujan tau. Kalau betul pun orang tua tu sakit semua dah naik bas ke, taksi ke. Apa hal kereta Sheila buat jadi mangsa? Ayah ni pun nak buat kebajikan. Tak kena tempatlah. Sheila, nak buat baik ke apa ke tak perlu tengok tempat tau. Ni. Apa jadi dengan anak ayah ni? Semenjak jadi bos, you are getting so selfish. Mana ada selfish? Ayah ni tak boleh bagi dia orang muka, nanti dia orang naik kepala. Tahu tak? Dah. Ni, pakai kereta ayah je. Kita panjang. Mak Mak. Ya, Cik Sheila. Mak Mak ambil kunci kereta ayah. Baik, Cik Sheila. Apa jawatan yang Sheila bagi pada budak tu? Apa yang ayah concern sangat ni? Pasal? Nak suruh dia jadi menantu ke? Kalau Sheila setuju, hari ini ayah boleh uruskan. Ayah ni tau, muka dia orang tu macam kerang busuk. Ayah suruh Sheila kahwin dengan dia orang. Dah. Ni, kerang busuk ke kerang wangi ke jangan mengenang dia. Ayah mahu Sheila bagi jawatan terbaik pada mereka. Cik Sheila, nak kunci. How come you simply let Tom and factory? Sheila, Saiful tu anak kawan ayah. I owe his father a lot of things. Jadi, inilah masanya ayah nak balas jasa kawan ayah tu. Ayah ni kan. Okey. Sheila akan bagi dia jawatan. Tapi on one condition. I want to change my car. No problem. Dengan syarat Sheila boleh bawa untung pada syarikat. Kemudian ayah beli kereta api, kita buat rel. Terus dari rumah ke ofis. Nampak ayah ni. Sila tangan kat sini. Awak ni tak faham bahasa ke? Saya faham, Cik Sheila, tapi this is very important. I don't care. Urgent ke? Important ke? Apa ke? Kalau awak nak kerja lama kat sini, ikut arahan. Siapa bos kat sini? Awak ke saya? Cik Sheila. Good morning, Cik Sheila. Morning. Salmi. Bila driver saya sampai, suruh dia jumpa saya. Okey. Cik Sheila. Ya. Are you okay? I'm fine. It's just that it's okay. Just cancel all my appointments for today. Okay. I got a little something for you. Good morning, Cik Sheila. Saiful. Saiful. Buat apa kat sini? Saya buat apa kat sini? Kan kau awak bahagian latihan? Bukankah saya kat bahagian latihan? Saya tengah berlatih ni. Saya berlatih buat air. Can I take your order, please? Sunny? Sunny? Bawa badut ni. Tunjukkan dia kerja dia sebenar. Tunjukkan dia kerja sebenar. Cepat! Cepat! Tak nak rasa dulu ke? Sedap sehingga menjilat kaki. Saya minta ni cuba.
me. I'm Mr. Mark. Mr. Mark from Stress Manager? Yes. Please have a seat. Thank you. Ke tepi. Apa punya lift lah. Eh, Mangkuk. Apa lagi kau buat ni? Kau tahu kan? Ha, kau tahu kan sekarang pukul 14.10 waktu Bombay? Maknanya waktu Malaysia pukul 1.31. Maknanya dah lunch time. Jom makan. Saiful, buku ni kata, kalau waktu rehat macam ni adalah lebih baik kalau kita bawa tidur untuk 15 minit. Supaya otak kita lebih cergas untuk buat kerja lepas makan nanti. Tu. Ha. Buku tu cakap? Buku ni cakap baik kita tidur. Tidur eh? Berapa minit? 15 minit sahaja. 15 minit? Kenapa tak 15 hari terus? Wonderful tonight juga tu. Kalau macam tu, kita check in aja kat sini. Tak boleh. Tapi dalam tu orang tengah masuk arat. Mana boleh tu masuk dalam tu? Oh iya, ada orang bersuara. Aku dah cakap dengan kau. Kau pergilah, siasat. Cakaplah betul-betul. Siasat. Yelah. Aku mesti pergi. Assalamualaikum. Jumpa. Tambah-tambah nasi. Mana lagi bibi? Buat kopi. Belum dah sampai. Apa khabar? Jumpa. Sunny, jom kita pergi lunch. Dah, saya minta maaf. Saya lupa nak ingatkan pagi tadi. Kita ada tetamu dari Sweden, Strasbourg Energy, pasal usaha sama yang Cik Sheila plan tu. So, he's here now. Mr. Mark, let me introduce you to our boss, Miss Sheila. Hello. Nice meeting you. Nice to meet you too. Kita orang tengah exercise. Sambil cuci siling. Cepat keluar buat kerja, bodoh. Bodoh lah, Pak. Bukan bodoh, kurang pandai. Cepat! Sorry, I pass away. Yeah. I'm sorry. Let's discuss this over lunch. Lain kali jangan panggil orang bodoh. Nanti awak diperbodohkan, okey? Macam mana sejak jadi lady boss ni perasaan you? Kau tahu kan, kat ofis aku tu kan ada dua orang pekerja baru. Mm-hmm. Ya Allah, nama je gajuan. Tapi, perangai macam pengemis. Ini mesti lelaki ni kan? Macam mana kau tahu? Aku kenal kau lah, Sheila. Berapa lama aku kenal kau? Sampai hari ni tak habis-habis marah dekat lelaki. Hey, apa maksud you? Kau pula lelaki.
Biar aku kawan baik dengan kau. Okey je. Yelah, sebab kau selalu sangat fikir tentang pengalaman silam kau tu. Habis semua lelaki kau nak benci, semua lelaki kau nak marah. Aku tak kesian lelaki. Kau tolong jangan mention pengalaman silam aku, eh. Aku tak suka, okay? I hate it. I don't like it. You must remember, one day you will meet somebody. Every woman needs a hero, okay? Especially like me. Hero. Hello. Every woman needs a hero, konon. Every man needs a queen like me, okay? Aku dah agak dah. Dah agak dah. Kau ni Sheila daripada dulu sampai sekarang. Saya nak menang. Saya sangat nak mengalah. Okay. Okay, you win. Okay? You win. Thank you. Tuh, telefon. Eh, ex-boss aku ni. Hello? Ya, ya? Alah, Sheila ada meeting dengan kawan ni. Yes, boss. Halan penting sangatnya, ya. Tak apalah. Nanti sampai di rumah, ayah bagi tahu. Ha? Eh, jangan. Jangan lambat pula. Ayolah. Yelah. Sekejap lagi Sheila balik, eh. Okey. Okey, bye. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Saiful! Terkejut Sami tau. Janganlah buat macam ni. Lemah semangat Sami. Kalau Sami lemah semangat, saya lagi lemah semangat. Hari ni saya janji. Saya tak buat lagi. Esok, insyaAllah. Sarmi ni kalau marah, sweet 16 tu. Sarmi ni balik lambat-lambat. Mak tak marah ke? Kalau Mak tahu, Mak marahlah. Tapi sebab Sarmi duduk dengan kawan, kan? Mak kat kampung. Oh, Mak kat kampung. Sial, Sarmi. Mesti rindu dekat masakan Mak kat kampung. Rindu juga. Tapi nak buat macam mana, kan? Kalau begitu, jom. Sorry. Nak pergi mana? Jalan-jalan cari pasal. Waalaikumsalam, Dato. Sila. Banyaknya. Oh, banyak tak? Baik-baik. Ni, abang kata nak main mori si. Duk main bawa macam-macam macam homin lah lagi. Yang ni saya tak tahu, Dato. Dato kena tanya Datin. Hari ni semua dia punya kerja. Yang satu lagi ni, Dato. Hero kita ni tak sabar-sabar nak cuba bakar pengantin. Amboi. Tinggi elok. Sheila mana? Sheila ada kat opis telefon ni abang sampai balik. Dia baik ke? Ya? Maklumlah lamalah dia bos macam tulah. Jom masuk. Ni panggil masuk. Masuk cepat. Oi, banyaknya bunga mas. Banyaknya. Macam-macam ada. Sila apa khabar? Apa gua alhamdulillah. Sama-sama macam benar tengok. Tak ada lah. Angkat kuih lah. Ni, tengok bambang semua. Macam nak kemas elok ya. Sila Datuk. Tambah lagi air. Minum. Sila baru balik. Tetamu dah nak balik ni. Sila apa khabar? Ingatkan ini Datuk Zikri? Ini, ni, Datin ni. Sila, Datin. Sheila nak bincang sekejap. Ah, boleh. Datuk Zikri, makan ni. Badi, bagus dia. Minum. Dah, jom. Datuk Sheila lah. Minum, Datin. Makan. Sheila. Ada apa ni, ayah? Itulah sebabnya ayah suruh Sheila dari awal. Datuk Zikri tu datang nak bersih Sheila. Tapi dia bawa bagang macam orang Minang. Untuk anak dia, Izwan, takkan Sheila tak kenal. Alah, ayah. Kalau ya pun, bagilah warning dulu. Sheila tak ready ni, ayah. Lah, tu apa lama-lama? Ayah nak Sheila ada tujuan dalam hidup ni. Sheila, ayah dah tua. Ayah tak nak bagi putusan yang silap sebelum ayah pejam mata. Okeylah.
Sheila ada satu syarat. Sheila nak cakap dengan Izwan dulu. Lepas tu baru Sheila buat keputusan. Oh. Itu tak jadi masalah. Ayah akan mengizwan lagi. Cantik. Itu line clear. Panjang lebar hijau-hijau baru. Biasalah sembah anak beranak hai negara. Tapi dia dah abak satu kara. Apa dia itu, Dato'? Ni, sebelum apa-apa, dia nak interview Izwan tu. Apa apa itu? Itu tak ada masalah pada itu. Boleh-boleh. Elok mereka kenal antara satu sama lain sebelum mereka buat keputusan. Dia nak kahwin tu mereka, bukan kita. Betul-betul. Tengok. Dah tak sabar. Pacar orang ni. Iwan, buat api terui. Ada traffic light, korang kanan. Traffic light? Ah, jangan masuk bilik. Masuk bilik, jumpa kau. Jom. Thank you. Well, you dah nekat ke nak kahwin dengan I? Why not? Siapa yang tak nak kahwin dengan Cik Sheila? Pretty. Mm-hmm. Hardworking. Mm-hmm. And what? Cakaplah lagi. Successful, beautiful, intelligent. Kenapa tak habiskan saja ayat you tu? Akhirnya. Punyalah banyak perempuan dalam dunia ni. Kenapa you pilih I? Ayah I rasa... Ayah you yang nak kita kahwin, bukan? For what? Some kind of business strategies? Ayah you yang tentukan hidup you. Kesian. Kenapa? You tak boleh buat keputusan you sendiri ke? Okay. Tell me. Apa yang you ada? Well, I have everything. Well, hello. I know everything about you. You have nothing. Selama ni, you hanya bergantung kepada ayah you saja. I rasa kan, kalau tak kerana ayah you, you are nothing. Zero. You tak mampu cari walau sesen. Cik Sheila. Please, mind your words. Takutnya I. Bahasa yang paling sesuai untuk describe you ialah hopeless. Lelaki yang hidup di atas ihsan dan kekayaan ayah you saja. Hey, lebih baik I kahwin dengan ayah. Oh, this is too much. Macam inilah Encik Izwan bin Datuk Zikri. I rasakan lebih baik you batalkan niat you nak kahwin dengan ayah itu. Belajar dulu macam nak cari rezeki. Lepas tu baru fikir nak kahwin. Faham? Ni, Cik Sami, minta maaflah. Masakan Makcik Ari minta seberapa. Janganlah bercik-cik dengan saya. Panggil saya Sami cukup. Correction. Panggil saja Mrs. Saiful. Mrs. Saiful? Ya Allah, kekasul. Sami, Saiful bagi tahu Makcik. Dia kata Sami ni pangkat besar dekat tempat dia kerja. Bertuah, mak bapak Salmi ni. Dahlah Salmi ni cantik, tinggi lampan, lemah lembut pula tu. Terima kasih, Mak. Alah, makcik ni janganlah puji saya lebih-lebih. Biasa je. Sebenarnya, saya seronok kerja kat sana. Tambahan lagi, ada Abang Saiful ni. Kenapa ni, Pul? Masakan mak ni pedas sangat ke?
Sedaplah masakan mak cik ni, ingat saya masakan mak saya kat kampung. Sedap. Eh, makan pun belum dah tahu sedap. Salmi, kalau teringat masakan mak dekat kampung, selalu datang rumah mak cik. Lain clear. Bukan apa, seronok makan ramai-ramai ni. Ha, selalu tu mak cik makan berdua dengan nak sepul aja. Boring. Eh, mak, sejak bila pula kita makan berdua boring ni, mak? Saya tak rekomen kepada awak. InsyaAllah mak cik, apa salahnya kalau ada orang yang suri bawa kita? Tambah lagi nasi. Mati dah. Ni. Jangan malu-malu. Tambah. Hai, saya pun tak tahu apa kena dengan si Sheila ni. Ingatkan suruh dia kerja jadi bos kat pejabat. Perangai dia berubah. Ini tidak makin kuat aja. Itu bukan salah Datuk. Mungkin dia tidak dapat sentuhan kasih sayang dari ibu kandung dia. Dan dia fikir dia patut buat keputusan untuk diri dia sendiri, Datuk. Saya fikir cuma satu cara saja kita nak sedarkan dia. Kita bagi tahu dia siapa dia sebenarnya. Biar dia sedar sebelum terlambat. Jangan, Datuk, jangan. Jangan, belum sampai masanya untuk kita bagi tahu perkara yang sebenar pada dia, Datuk. Tolonglah, Datuk, jangan. Jangan, Datuk. Sheila, nak ke mana tu? Ayah belum habis bincang lagi. Sheila nak keluar saja, Ayah. Ingat, jangan balik lewat. Sabarlah, Datuk. Kan sabar itu separuh daripada iman. Tak apa. Aku nak cakap dengan kau. Buka! Apa kau nak cakap tentang gambar motor ni? Buka pintu! Izwan! Apa ni? Jaga ajarlah! Kau hina aku depan family aku. Kau lempar aku kat public. Itu tak kurang ajar ke? Aku ni perempuan, Izwan. Hormatlah sikit! Kau tahu pula nak menangis, ha? Kau tahu pula nak menangis? Tak aku! Itu bukan kita cik Sheila ke? Alah, tu kereta Cik Sheila. Wah, pula tu. Jangan aku reverse, aku reverse. Cepatlah sikit. Aku reverse 16 lah ni. Jeez. Dia lelaki tu tentu Cik Sheila saya lah. Cepatlah sikit. Cepat. Kerana kau boleh dendam bisnes bapak kau. Kau boleh dendam bisnes sosial. Hati kau. You are under arrest. Assalamualaikum, Dara. Jangan buat main tu, Dara. Kau ni apa hal? Jurusan 40,000. Megawatt. Bunga megahertz. Alah. Jaga-jaga. Saya wrestling. Baik-baik. Nasib baik awak lari. Kalau tak memang saya dah kena belasah dah. Cukup. Cik Sheila okey? Saiful! Bila pergi dah? Sheila! Kenapa awak tengok macam tadi? Aku saja je nak gertak dia. Tahu pula takut. Cik Sheila okey? Terima kasih tak ada. Setidak-tidaknya cakaplah taking care ke, I miss you too ke. Bila awak ni? Apalah kau. Keretin, jom balik.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Bos tak masuk lagi ke? Nasib baiklah. Sebab hari ini kan bos lambat sikit. Hari ini birthday dia. Birthday boslah. Ini buat saya marah ni. Kenapa? Yelah, kekatif tak begitu hari jadi. Eh, patutlah ambil cinting. Apa kerja kerja cukup datang? Dalam tu. Sekarang ni diorang tengah buat persiapan tu untuk surprise party. Surprise party? Ya Allah, ni tak suspek orang langsung. Jom kita tengok apa dia buat. Ni, apa ni surprise party sini ni? Alah, tak ceria langsunglah. Ada surprise party ni. Ini suspend party. Hei, ke manalah? Tak apa. Don't worry, happy go lucky. Tak apa. You all kerja. Saya akan hiburkan anda semua, okey? Yeay! Bang, okey? Terima kasih. Music, please! Check it out. Check it out. Benda serba tak kena. Kalau kau buat silap, terang jadi gelap, aircon jadi asap. Hati manis nawar duke. Dalam hati ini ada cinta, ada dia. Hati gelap penges gila. Kadang-kadang otak jadi sempit sampai jadi gila. Tunjuk garang tak kena masa. Lady boss. Bukan tegur nak mengata. Lady boss. Pengis gila tiap masa. Lady boss. Hati manis aku punya. Check it out. Check solo. Children, please don't try this at home. In the office, okay. Very, very, very dangerous. Hai! Tunggu apa lagi? Cepat buat kerja! Ah, buddy! Smack off. Masuk. Saya tahu kenapa Cik Sheila panggil saya.
Kalau pasal nak ucap terima kasih hal semalam tu, tak payahlah susah. Saya kelas. Bangun! Bangun! Kau fikir kau siapa? Cuba kau tengok muka kau dalam cermin dulu. Ah, handsome tak adalah sangat. Sweet tu adalah. Kenapa ada problem? Kau jangan nak buat-buat tak tahu. Eh? Aku tahu kau berpakat dengan lelaki mana tadi nak kenakan aku, kan? Ha. Jangan kau ingat kau boleh ugut aku. Kalau pekerja dekat pejabat ni tahu, naas kau. Main kasar, Pak. Apa je Sheila cakap ni? Saya tak kenal langsung lelaki-lelaki tu. Kebetulan saya lalu. Dia ada kat situ. Asal saya lalu situ je dia ada. Asal dia ada je saya lalu situ. Kau jangan nak jadi hero, eh? Ha, kau jangan lupa. Kau bekerja kat sini. Aku yang bayar gaji kau. Ha, mentang-mentanglah kau kenal bapa aku. Oh, kau ingat aku takut, eh? Cik Sheila, jangan main tuduh-tuduh. Cik Sheila, saya hormat ayah Cik Sheila macam ayah saya sendiri. Cik Sheila jangan nak kerek. Cik Sheila tu cuma bos sementara kat sini. Saya boleh bagi tahu Datuk bila-bila masa je. Saya SMS. Saya SMS. Cukup! Bantang Datuk Nini aku. Ini gaji kau. Kau boleh berambas dari sini. Get out! You're fired! Tak apa. Saya up lagi 150. Ni saya ambil. Saya dengar betul ke? Alah, tak kisahlah. Saya memang selalu nasib malang. Kerja mana-mana pun asyik kena berhenti je. Eh, apa awak ni? Awak jangan jadi bodoh. Awak boleh buat rayuan dekat Cik Sheila. Atau awak jumpa Datuk. Awak terangkan keadaan sebenarnya. Datuk mesti dengar cakap awak punya. Tak payah susahlah. So, Datuk dengar radio lagi baguslah. Hai. Kenapa ni? Macam enjoy je aku kena buang? Kita dapat kerja sama-sama. Berhenti pun biar sama-sama. Saya pun nak tak jawatan. Eh, apa ni? Takkan awak pun nak berhenti juga? Eh, ni bagus ni. Ini dipanggil package berhenti berduet. Jom. Sambul. Awak tolong fikir-fikirkan, eh? Boleh tak? Boleh. Boleh belah. Stay tune. Jom. Cik Salmi, walaupun terletak jawatan, hati saya tetap kat Cik Sheila. Mungkin terlalu sayang ke Cik Sheila. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Dah ready, Datuk? Dah. Assalamualaikum, Cik Sheila. Sheila. Ayah dengar Sheila dah berhentikan Saiful. Apa salah dia? Allah, ini mesti ada orang mengadu ni. Setakat Saiful tu ayah, seorang pergi. Puluh Sheila boleh cari lebih baik tau. Sheila, ayah suruh Sheila ambil Saiful bekerja. Sheila kena sedar diri. Satu lagi, jangan ajar ayah macam mana nak urus bisnes. Alah, bukan nak mengajar. Cuma Sheila nak remind ayah. This is strictly business. Dalam business, kita tak kenal ke kawan ke, saudara ke. Dahlah. Sheila ada meeting dengan lembaga pengarah. Meeting? Sampai tak beritahu ayah pun? Esok, pukul 10 pagi. Ha. Okey. Bye. Eh, buat lagi kaki mak ni. Boleh masuk tomoy, Mak. Mak. Walaupun hidup kita ni serba-serbi sederhana, saya tetap bersyukur. Tahu tak apa. Tapi saya muskil, Mak. Kata Uncle Ramli, family kita ni orang berada. Tapi macam tak ada efek, betul ke, Mak? Biasalah Tuan Epul. Dulu arwah ayah Epul ni orang niaga. Eh, orang niaga ni ada risiko dia. Biasalah ada masa dia untung, ada masa dia rugi. Itulah rugi, ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pul, cuba tengok siapa yang datang tu. Cik Bedah jiran kita ke? Ah, pandai-pandai yang masuk sini. Apa
lepas tu, ya? You. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Salmi. Salmi, duduk, duduk, duduk. Salmi ni dari mana? Dari pejabat, makcik. Oh, rajinnya Salmi ni. Nanti makcik buat air. Tak payah, tak payah susah-susah, makcik. Saya bawa apa minum, ya? Abang saya pun dah beritahu, makcik. Bagi tahu apa? Pun, apa yang aku dah buat ni? Saya kena buat kerja. Astagfirullahalazim. Dah Epoh ni. Kamu dah cakap. Ingat dulu janji, ya. Nak kerja bersungguh-sungguh. Makcik, sebenarnya bukan salah Abang saya pun. Ada salah faham sikit kat pejabat tu, ha? Ini yang saya datang ni, kalau boleh, Abang Saiful buat rayuan kat pejabat. InsyaAllah saya bolehlah tolong apa yang patut. Alah, tak payah susah lah, Salmi. Nanti saya cari kerja lain. Astronaut ke, lawyer ke, pilot. Epoh ni, orang nak tolong dia jual mahal pula. Ni, besok pergi jumpa dengan Datuk Ismail, minta maaf dengan dia. Jangan buat macam tu. Abang Saiful. Abang Saiful dengarlah cakap mak tu. Abang Saiful tak ada kat pejabat. Sunyi je pejabat tu. Semua hari ni kat masa pun. Alah, susah-susah. Sunyi-sunyi tu buka je lah radio. Macam tu pula Abang Saiful ni tau. Abang Saiful fikir-fikirkan, eh? InsyaAllah. Well, gentlemen. This is the situation of our company. Look! Disappointed with each and every one of you. If you find it difficult to perform well for the company, gentlemen, my suggestion is sell your shares, quit. Sheila, what you are trying to say? Ayah, kalau diorang ni dah tak mampu, jual saja saham. Sekejap, air sikit. Sheila bagi 24 jam untuk ahli lembaga pengarah fikirkan. I have nothing else to say. I have another meeting. Think wisely, gentlemen. Kami serba salah lah, Datuk. Dua, tiga kalilah dia sebut Dantu. Dia tahu ke kedudukan sebenarnya? Jadi macam mana sekarang ni, Datuk? Huru-hara kami dibuatnya. Sekarang ni kami ingat kami ikut keputusan Datuk. Kita jangan lupa. Kita semua ni adalah pemegang amanah dalam syarikat ni. Kalau saya sendiri tak berani nak bagi arahan macam tu, takkanlah Sheila boleh buat. Kita tak naklah ada sebarang komplikasi dalam syarikat. Kita kan dah lama berbincang perkara ini kan dengan Datuk. Ha? Rasanya dah sampai masanya kita serahkan amanah ni pada mereka yang lebih berhak. Itu saya setujulah. Tapi Datuk-Datuk semua, tunggulah pengumuman yang saya akan buat. Bila AGM kita nak buat? Minggu depan. Apa dia? Minggu depan. Oh. Sila. Ha? Sila. Siapa yang sila pula? Sila anak Datuk. Oh. Sila anak Datuk. Datuk Nasir, dah berapa kali kita tegur? Boleh tak sebut seketui-seketui? Ni nak bagi tahu, nak suruh sekutui. Satu. Anak Datuk Sheila, kami tak boleh tengok. Bila tengok dia marah. Ni yang kena, Anis Bondet, Dis Bondet. Apa benda? Menyalah, itu apa benda? Oh, Pak Sheila. Sound trouble, minta maaf lah. Weh, kita lupakan saja sikap itu. Maklumkannya lah. Tapi tak apa, saya nasihatkan dia nanti. Saya bagi peluang pada dia 2 bulan untuk uruskan syarikat. Nomor 9.
balik pada Saiful ni. Hmm? Terima kasih. Betul tak betul? Terima kasih. Sheila? Sheila nak ke mana tu? Sheila nak ke pejabat. Tak payah. Kenapa? Apa dia buat kat sini? Mulai hari ini, ayah akan ambil alih syarikat. Tempoh 2 bulan yang ayah bagi pada Sheila dah tamat. Sheila gagal nak uruskan syarikat itu dengan baik. Apa ni ayah? Ayah tak percayakan Sheila ke? Kalau ayah tak percaya pada Sheila, takkanlah ayah nak serahkan syarikat itu pada Sheila. Sheila, syarikat itu adalah darah, titik peluh dan kemenangan ayah bersama kawan-kawan. Lagi satu, Sheila tak boleh buat keputusan pada pemegang saham syarikat. Itu amanah yang ayah pegang selama ini. Sampai hati ayah. Dengan anak sendiri, ayah nak berkira. This is strictly business. Dalam bisnes, tak kenal kawan atau saudara. Sheila masih ingat kata-kata itu? Ayah tak pernah nak menyokong Sheila. Dah. Ayah ada banyak urusan. Sheila tak payah pejabat hari ini. Oh ya, lembaga pengarah dah lantik GM baru. Saiful? Ya, Angkas. Ambil air semayang ke? Apa tak terkejut sekejap kolam ni? InsyaAllah. Air ni kurang manis. Nanti. Ni. Kasarnya gurau. Kalau takut dilamuk ombak, janganlah menonton filem ombak. Eh, kau jangan kau hajar, eh? Kau lah tipu aku. Sekarang kau nak tipu bapak aku. Cakap baik-baik, Cik Sheila. Tujuan saya datang ke sini tak ada kena-mengena apa-apa pun dengan kita. Eh, apa itu tu, bro? Ini apa? Cek, kan? Bakalah cek besar ni. Kalau besar ni, orang panggil cek it out. Jangan. Pergi masuk! Semua ayah hilang sabar. Masuk! Sampai hati ayah tampak Sheila depan manusia-manusia cincin. Jangan, Datuk. Jangan pukul Sheila, Datuk. Saya tak ada apa-apa pun. Sheila, minta maaf dengan ayah, nak. Belum terlambat lagi. Siapa? Semua dah gila kau! Hai, Sheila! Hai! Sheila! Sheila, kenapa macam ni? Kenapa macam orang gila ni? Memang Sheila dah gila! Sampai hati ayah tampak Sheila depan manusia-manusia binatang. Ini semua binatang. Hai. Ni. Binatang-binatang ni manusia begitu. Macam ayah, macam kau. Engkau jangan angkuh, Sheila. Orang tua pengemis ni yang ayah nak menangkap. Jangan terlupa. Cakap dengan sedap mulut saja. Haji Wahab ni. Haji Wahab ni siapa? Haji Wahab ni ayah kau. Manusia yang kau kata binatang, itulah ayah kau. Orang yang kau tampar adalah ayah kau. Orang yang selama ini kau hina, kau pandang rendah. Sebenarnya, darah
daging engkau. Sama makcik. Sama. Itu kau kata binatang. Jiji. Sama makcik. Allah. Sila. Sila. Mas tu ayah susah. Jiwa. Ayah takkan. Haji Wahab. Haji Wahab susah waktu itu. Ayah pun tak ada anak. Dia bagi bayi yang baru lagi. Tapi dia sanggup jadi jaga di rumah ni semata-mata dia boleh tengok ke pagi, petang, siang, malam, tiap-tiap pagi. Masa ini kau pagi binatang, Cici. Cuma satu yang ayah minta. Upah kangen kau, upah kangen kau. Jangan sombong, takbur, angkuh, jangan. Maafkan Sheila. Sheila banyak berdosa. Sheila, Sheila. Walau apa pun, ayah tak anggap Sheila macam anak sendiri. Minta maaf pada ayah kau, Haji Wahab. Walaupun dia tak besarkan kau, tapi dia tetap ayah kandung kau. Sheila. 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 Sheila, anakku. Ayah, habis. Tak apa. Tak apa, tak apa. Nanti saya yang uruskan. Alah, jangan menangis. Buruk macam cipodok. Kat mana? Apa kau cakap betul? Ah, Datuk cakap Sheila dekat tempat biasa. Pok biasa? Pok Kelang? Dekat pok biasa, bukan pok Kelang. Kau tengok tu, tengok dekat situ. Ada. Kau ikut kiri, kau ikut kanan. Depan sikit, kau ikut suka. Saya dah nampak, saya dah nampak. Ya Allah, sayang mak dah balik. Sheila, janganlah nangis. Saya ni jenis orang tak boleh tengok orang nangis. Jadi saya pun nangis. Apple pergi jumpa dengan Datuk ya? Mak, ada benda yang saya nak tanya dengan Mak. Selama ni Mak selalu sangat sebut pasal Datuk. Ada benda yang Mak tak bagi tahu saya. Selama ni Mak tak pernah rahsiakan apa-apa daripada saya. Mak skandalous. Mak bukan nak rahsiakan, Pul. Jangan macam ni, Pul. Mak tak suka tau tengok Pul masam-masam. Nanti tak handsome anak Mak. Mak ceritakan sayang. Cik Sheila, saya selalu menghargai dan mengagumi keterampilan Cik Sheila. Saya tak minta jadi begini. Itu bukan salah Cik Sheila. Cik Sheila dah cuba lakukan yang terbaik. Tapi masyarakat tak nampak semua tu. Saya nampak Cik Sheila. Saya sedih dengan perbuatan saya. Saya malu. Saya menyesal. Sehinggakan ayah sendiri saya sanggup lukakan. Cik Sheila, sebenarnya Saiful dah ceritakan semuanya pada saya. Kalau kita akur dengan semua perbuatan, menyesali semua kesilapan,
dan minta ampun pada orang yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan diampunkan. Kita minta maaf kepada Pak Wahab. Macam mana saya nak menghadap dia? Selama ini saya tak pernah hormati dia. Saya tahu semua orang kat pejabat tu tak sukakan saya. Saya malu dengan Saiful. Tak sangka dia buat bodoh-bodoh. Tapi sebenarnya dialah pemilik syarikat yang sebenar. Percayalah Cik Sila, Saiful tu bukan buat-buat bodoh. Dia dah sememangnya bodoh. Tapi kadang-kadang dia tak perasan pun yang dia bodoh. Dia tak tahu dia pemilik syarikat tu. Kalau dia tahu, dah lama dia tukar cermin kereta yang Cik Sila pecahkan hari tu. Cik Sila gelak eh. Awalah Cik Sila gelak. Saya, saya selalu tak pernah tunjukkan sikap suka saya pada awak. Awak sukakan saya, ya? Karun ni. Ha. Epul. Ha. Epul. Allahuakbar. Berapa kali dah mak cakap tu pun. Ha. Muka tak mau masa-masa macam ni. Nanti tak adalah macam muka Bruce Lee. Apa itu? Macam Bruce gigi. Ha. Malam. Ini belum malam lagi lah. Nak baca buku cerita buat apa? Mana ada mak nak baca buku cerita ni ha pada suatu. Ha, itulah Pul. Mak dah terikut tau. Ha Pul, ha mak nak bagi tahu. Yang ini gambar arwah Nenek Epul. Ha yang ini pula gambar arwah ayah Epul dengan Datuk Ismail. Ui, dia orang ni pun berkawan daripada sekolah lagi. Pada satu hari, dia orang ni buka penjagaan jual botol. Nasib dia orang baik, niaga dia maju. Arwah ayah Epul ni berulang alik ke Penang ha, untuk memajukan penjagaan dia. Epul tahu tak, arwah ayah Epul ni memang rajin bekerja pun. Masa tu umur Epul 8 tahun. Tapi sayang, umurnya tak panjang. Ini yang gambar abang, eh? Macam juga, eh? Tu serombong kapal ke apa tu? Mana ada kapal ni, Pul? Tu hidung ke paruh tu? Hidung lah. Macam rim 15 lah. Itu yang buat mak berkenan tu. Macam tengkorak pada dia. Mak, sambunglah cerita, mak. Mama, eh, cukup ya. Minum. Ya. Ya, bang. Saiful mana? Saiful tidur kat situ. Abang janganlah banyak bercakap. Bawa berehat ya. Ni. Mama ni. Ubat sekal bakui. Uduklah botol yang tak makan. Nama botol yang sihat dia yang gelo. Nak buat macam mana bang? Dia memang macam tu. Dari muda sampai tua takut makan ubat. Ketegak. Allah.
Kalau makan ubat gondi sekalipun, kalau nak mati, mati juga. Ni bang, petua tu tua kata, kalau hidung dah lembek tu, kira dah dekat lah kan. Tapi saya duk tengok hidung duk kerah elok, serombong. Macam double barrel meledin tadi, kira okey, sihat lah tu. Okey, double barrel pun nak buat apa. Kalau nak tembak tak boleh. Allah, hang tolonglah tengok. Jah dengan Saiful tu. Takkan tengok-tengok saja, bang. Yalah. Pulanglah bapa yang bantu. Bak hulung, abang usah takutlah. Saya memang suka hulung. Saya hulunglah nanti kat mereka. Ya, bang. Ini wasiat aku. Han janganlah bagi dia hidup dengan kemewahan. Aku tak mau. Dia senang dengan kekayaan. Hang bimbinglah dia. Kalau dia dah besar nanti, dia dah bersedia, hang serahkan perniagaan kita tu untuk dia mengambil alih. Hang janji, Nome. Abang tu saya bimbanglah. InsyaAllah. Hari ni siapa nak MC? Turun ke panel klinik di bawah. RM10 je sehari. Hadiah. Tak apa. Ambil satu office MC. Tak apa. Package, discount, offer. Sebenarnya, saya pun tak tahu nak pasal benda-benda ni. Tiba-tiba je. Tak apa. Yusri dah bagi tahu saya segala-galanya. Congratulations. Tahniah. Saya yakin mereka akan suka dengan awak. Come on lah, Cik Sila. Saya bos kat sini. Saya pemilik syarikat ni. Jadi saya yang berhak tentukan siapa yang boleh duduk dekat kursi bos. Saiful. Apa hal? Kenting. Sami kata dia dah berhenti kerja. Dia cakap bila balik kampung. Dia yang cakap, bukan saya yang cakap. Selalu buku yang cakap, kali ini canggih tak yang cakap. Kenapa dia balik kampung tak cakap dengan aku? Dia balik kampung mana? Kampung baru, kampung pandan, kampung kerinci, mamat dia kampung, boy. Kenapa dia tak beritahu aku? Saiful. Aku. Saya tahu saya pun sedih bila Salvi tak ada. Tapi nampak macam mana kan? Dah tabahlah. Dan saya harap saya pun dapat uruskan syarikat ini. Bella. Tom, saya biar ke Bombay Police Station. Tersambil ini, Tom. Saya biarkan dia. Saya terlampau sayangkan Salmi. Saya cintakan Salmi. Kalau dia tak ada, saya tak peduli semua benda-benda ini. Yang penting Salmi ada. Maafkan Salmi, Abang Saiful. Salmi terpaksa hancurkan hati abang. Salmi dah tak boleh kerja kat syarikat ni lagi. Uncle dengar tak suara VO tu? Dengar. Alah, Salmi. Salmi. Sheila nak minta maaf. Sheila tahu Salmi marahkan Sheila kan? Maafkan saya lah. Saya menyesal. Saya bukan lagi bos di sini. Saiful yang berhak untuk membuat keputusan. Jangan macam tu Salmi. Kesian nak Saiful ni. Fikir-fikirkanlah ya. Maafkan Salmi makcik. Cik Sheila, tapi saya dah buat keputusan, saya terpaksa berhenti juga sebab saya saya perlukan awak. Sebab saya cintakan awak. Salmi nak jaga Abang Saiful kat rumah.
Nak buat apa jaga saya kat rumah? Tak perlu. Tolonglah Cik Salmi. Tak payah jaga saya kat rumah. Dekat ofis ni siapa nak jaga saya? Itu sebab saya nak berhenti kerja. Saya nak jaga Abang Saiful kat rumah bila kita kahwin nanti. Saya nak jadi lady boss kat rumah. Like you. Bang, ya. Ya. Semua dah happy ni. Ah, okey tu. Saya dengan Cik Hilah je. Alah, Hilah sini. Sini. Ah, Hilah sini. Hilah. Ah, Hilah duduk sini. Duduk. Jangan sama. Hari ini saya ada pengumuman. Mulai hari ini Cik Hilah akan menjadi bos di syarikat. Faham? Kau pula ditugaskan untuk menjaga Cik Hilah di rumah. Setuju? Setuju. Nenek mana-mana kerinting pun. Suka? Suka. Cik Hilah, suka. Jadi suka. Saya tak suka. Kenapa pula ke? Macam mana boleh jadi? Dia suka, dia suka. Kalau bapa dia tak suka, tak boleh jadi. Ada faham? Assalamualaikum, Ayah Anda. Waalaikumsalam. Saya nak minta kebenaran nak kahwin dengan Sila. Boleh tak, Ayah Anda? Saya bukan bapa dia lah. Bapa dia Haji Wahab. Ada arti? Ya. Baiklah. Sebagai orang yang layak buat keputusan, dengan ini saya mengumumkan. Salmi. Saiful, kembali. Saya setuju untuk satukan Saiful dengan Salmi dan Sheila. Ya. Sheila dengan Yusri. Tapi dengan syarat. Syarat. Saya kena minang Mak Awak. Pasal arwah bapa tu awak tu ada pesan. Suruh tengok-tengokkan Mak Awak. Takkan tengok-tengok saja. Jom meja ya. Saya tak setuju. Kalau ada yang tak setuju. Akhirnya mak aku dengan Uncle Joy Manger. Ayusri masih lagi cuba meluruskan rambut. Aku jadi bos, jadi bos milady. Itulah kisahnya. Bukan tegur nama.